Hi everyone, thank you for clicking this video. Aku Windy. Di video kali ini, aku mau review lagi Noni Probiotic Series dari Npure. Setelah sebelumnya aku review cleansernya, sekarang aku bakal review moisturizernya. Dan ini dia produknya. Ini adalah Noni Probiotic Comfort Me Moisturizer. Pertama-tama aku suka banget sama packagingnya, karena packagingnya itu bentuknya pump kayak gini. Nah, setelah aku cobain berbagai moisturizer dengan berbagai packaging, dari mulai yang bentuknya jar, terus dicolek-colek ke kulit, terus ada juga yang jar tapi dilengkapi dengan spatula, lalu ada juga yang bentuknya tuh flip-top. Nah, aku paling suka yang bentuknya pump kayak gini, karena kesannya itu lebih higienis dan lebih clean aja buat aku. Dan seperti biasa, produk Npure itu selalu dilengkapi dengan kemasan box. Dan boxnya ini tuh informatif banget. Ada semua informasinya dari mulai nama produknya, terus ada juga deskripsi produk, sampai full ingredient list dan nomor BPOM ada semuanya di sini. Isinya 30 ml, bentuknya memanjang kayak gini, jadi travel friendly. Teksturnya ringan, cepat meresap, no fragrance, dan gampang banget di blend. Bikin kulit auto lembab, dan juga sesuai namanya, yaitu comfort me, bener-bener nyaman di kulit. Ini bisa dipakai pagi dan malam, jadi nggak ribet, nggak perlu pakai day cream and night cream. Cukup satu produk aja, bisa melembabkan kulit kapanpun. Kandungan utamanya hampir mirip dengan gel cleansernya. Dia mengandung ekstrak noni, terus probiotik non kompleks, ada betaine, allantoin, bisabolol, ekstrak chamomile, terus ada juga ceramid NP. Tapi ada ingredients tambahan, yaitu dermaclara. Dermaclara itu apa? Dermaclara adalah tumbuhan dari pengobatan Korea yang berfungsi untuk memperkuat skin barrier. Sangat bagus untuk treatment kulit dermatitis atopik dan juga psoriasis. Jadi memang sangat gentle, diperuntukkan untuk semua jenis kulit, terutama kulit yang sensitif. Ini juga teen friendly, bisa digunakan oleh anak-anak remaja usia 11 tahun. Jadi bisa digunakan untuk yang newbie dalam dunia per skincarean. Selain itu, dia juga sudah registrasi halal, BPOM, dermatologically tested, dan hypoallergenic tested. Harganya cuma Rp89.000 aja untuk hypoallergenic skincare, ini tergolong murah. Teman-teman yang tertarik coba bisa order di website officialnya Npure atau di official store-nya mereka di marketplace kesayangan kalian. Okay, enough for today. Hope you guys enjoy this video. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau teman-teman suka sama video ini, bisa like, share, and subscribe. Thank you for watching. See you guys on my next video. Bye!